Ya, dengan sepeda. Salam kikuk-kikuk. Pagi ini kita sendirian ya. Masih pagi, masih seger, masih agak sepi. Mau kemana kita? Tunggu ya. Salam kikuk-kikuk. Nah, ini kita sudah sampai di flyover ya. Terus kita mau kemana? Belok sini, bro. Pagi Sabtu yang cukup berkabut ya, kita lihat apakah masih ada festival jajan pasarnya. Soalnya ini sudah mulai sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kita lihat, kalau ada kita kikuk-kikuk, kalau tidak ada kita lanjut perjalanan. Oke, lihat juga tadi yang bersepeda. Salam kikuk-kikuk. Nah, ini kalau gerbangnya ini ada ya, ini gerbangnya ini. Kita sudah disambut dengan gerbang jajanan pasar Salatiga. Baik, Omo Sal. Lah, setan-setannya belum siap para rawat. Itu kita ngelup dulu, ngelup di Wisesa sambil lihat-lihat tank. Ini ada tank. Nah, tuh Panser. Hari ini nyeli ya, baby Z. Wah, lagi ada lagi. Wow, dan ini pendopongnya ini keren ya. Dan di situ ada pahlawan. Itu ada KRI Macan Tutul ya. Yang baru nih, belum pernah masuk nih. Oh, kayaknya kerajinan ya. Oh, ternyata di sini ada kantor ruang display, ada galeri, kantor BPPD, kantor DPD, kayak komite kerja. Ya, ada fotografi juga. Ada kikuk-kikuk juga nih. Salah tiga. Disambut masih sama Mbak itu. Lihat sini apa nih bro? Sini, oh, informasi turis, turis information center ya, dari pariwisata. Oke pak. Oke. Nah terus ini kita diperbolehkan masuk ya. Oke. Lagi mas. Untuk ikut izin bikin konten. Nih, lihat-lihat sini dulu ya. Ini saat itu lah ini. Makanan salah tiga, soto seger. Oke, sambal tumpang koyor, renteng-renteng gepuk ini sudah menjadi makanan khas salah tiga dan juga gemblek ya, salah tiga. Dah, foto-foto zaman dulu, benteng hor zaman dulu ya. Gedung Bapak ini, konglomerat salah tiga zaman dulu ya. Nah, ini 19+. Oke, rumah sakit zaman itu. Ini siapa nih, Posyandu nih? Tanpa tujuh Posyandu, mantap ya. Oke, bisnis jenisnya salah tiga ya, bisnis itu di safari. Tuh interiornya lihat nih bagusnya. Oke. Selamat pagi, kita ketemu sama Mas Angga. Mas Angga ya. Mas Angga dari pengelola di, namanya apa tuh nih Mas? Ini di bawah naungan Disbupar TWSS. TWSS ya. Taman Wisata Sejarah Salatiga. Letaknya di Google ya. Di Nogosari Google. Jadi sebelah-sebelahnya jalan tol loh kalau tahun ini. Jalan tol, benar Pak. Boleh tahu Mas event yang akan segera dilaksanakan di sini? Untuk event terdekat minggu depan itu ada pasar malam selama 1 bulan penuh. Oh, ya ya. Selamat, Pak. Nah, untuk kalender event kita juga sudah sediakan, kita display di dekat
cuci tangan. Oh iya iya iya. Oh situ, nanti kita lihat di situ Pak. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih sudah boleh main, sudah dikasih informasi. Kita lihat-lihat lagi lebih sana. Ya. Oke. Okay. Capnya ya. Nanti akan seperti ini. Ini TWSS-nya. Nah, itu gedungnya sudah ada. Tinggal penunjang yang lengkap. Oke. Okay. TWSS. Kota Kota Salatiga. Ini ya. Prasasti Penumpungan. Dekat sama sini. Nyebrang aja. Ada penetapan Kota Salatiga sebagai kota kreatif subsektor kuliner. Langsung lu dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI siapa? Bapak Sandiaga Uno. Ganesha. Salam bangi Salatiga ya. Iya. Informasi tentang prasasti Pelumpungan. Nah, ini bisa Anda baca ya. Sir Astu Swasti Prajatya. Semoga bahagia, sehat bugar bahagia rakyat sekalian. Nah, tanggalnya itu yang menjadi tanggal hari lahir Salatiga ya, 24 Juli 750 Masehi. Jadi sudah 1270-an lebih Salatiga ini. Di sini ada Yoni. Kita lihat ya. Yoni ini lambang kesuburan. Nah, ini loh Yoni. Dekatnya Pelumpungan itu ada Museum Salatiga ya. Nah, ini ada di sini displaynya. Kamu lihat ini. Nah, jadwal layanannya ini. Kalau Anda mau ke Museum Salatiga dan melihat peninggalan. Oke. Okay. Bisa diakses di Instagram museum_salatiga. Sehat berbahagia dengan wisata. Kiko. Ini ada yang ini dari Daun Luntar ini. Lihat ke sini. Baca ya. Oke. Okay. Nandiswara Karno. Wah, ini ada caranya zaman dulu. Helmnya. Senapan zaman dulu ini. Ini Pak Karno ketika ada di Salatiga kayaknya ini. Nah, kelihatan enggak? Belum ya. Nah, Pak Karno. Helmnya tentara, helm pejuang, petinya. Wah itu. Oke. Ya. Salatiga masa revolusi fisik. Duh, reog udah ada dari zaman itu. Ini pribumi ditolong oleh Belanda nih. Ini baru nyebrang kali. Barang siapa menolong musuh, apa oleh rakyat dibunuh oleh rakyat. Oh gitu, dibunuh rakyat ya. Oke, salam jajan dulu ya. Oke ya. Ini yang membuat kita selalu merindukan beraneka makan kulinernya yang khas dan selalu menggugah selera. Bahkan jika dilihat dari sumber literasi yang ada, jejak bumbu tempat lokal sudah ada di pasar tradisional Salatiga sejak tahun 1813 hingga saat ini. Hal ini akan membuat olah kuliner di kota ini selalu kaya akan cita rasa. Dengan penggunaan pilihan teman untuk kuliner dan teman-teman itu, saat patah Salatiga mendapat jurusan dari 10 kota kambing di Jawa atau kota Tenggara Jawa Tengah, inilah pemerintahan hingga Belanda. Kota multikultural dan juga multietnis yang hidup di dalamnya berbagai budaya, adat istiadat, suku dan bahasa. Kota yang damai dan harmonis,
sehingga tidak satu kesambi beberapa kali menyadap predikat kota tertolongan se-Indonesia. Sebab rajaman kota yang menarik, percampuran dari kebudayaan budaya atau akulturasi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kuliner. Pada tahun 1849, yang telah sebuah buku berisikan resep pusaka masakan tradisional Jawa kuno yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Salah satunya adalah resep masakan sambal tumpang. Buku resep ini biasanya seronde serat cetini. Seiring berjalannya waktu, masakan sambal tumpang ini kemudian dimodifikasi dengan menggabungkan bahan utama lainnya seperti kolak dan ketela, tulang muda dan tahu. Di salah tiga terdapat bahan makan sambal tumpang Konyol yang cukup terkenal dan menjadi salah satu kuliner legendnya kota salah tiga, yaitu sambal tumpang Depori. Usaha ini pertama kali dirintis sejak tahun 1940 oleh Ibu Nalia. Kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Ibu Kori pada tahun 1950-an. Saat ini usaha tersebut telah memasuki generasi ketiga yang diteruskan dan dikelola oleh Ibu Aminatur. Lebih dari 30 tahun Ibu Aminatur menjajakan masakan sambal tumpang yang itu di Jawa Timur sebelumnya. Kemudian pindah ke pasar dan akhirnya kenal ke usia saat ini. Saib-saib terdengar tentang salah tiga ya. Yang menjadi keunggulan dan keistimewaan dari sambal tumpang modern juga ada yang menyangkut sendiri secara tradisional. Komitmen hubungan bahasa kekuyuran juga sangat diperhatikan kualitasnya. Demi untuk tetap menjaga dan mempertahankan secara sama sama tersebut, proses dalam pengolahannya pun sangat teliti dan tidak sembarangan. Bahkan dapat tepatkan waktu hingga berlalu di tahun pengulang saat ini. Ini nanti museum apa? Ya, taman wisata religi ini. Nah, nanti akan seperti itu. Tadi kita sudah lewat gerbangnya ya. Nanti akan seperti ini, ada bangunan ibadah. Oke. Soto Esto. Soto legendnya salah tiga ini. Bertahan hingga 10 tahun. Membuat Soto Esto kini menjelma menjadi salah satu kuliner legendaris di kota Salatiga yang tak pernah sepi dari para pengunjung. Salatiga. Ciri-cirinya itu ya, kayak batu-batuan itu. Salatiga. Lagi batu-batunya. Dengan motif batik ya, batik khas Salatiga. Jadi semua tentang Salatiga ya, mau dari kuliner, mau dari peninggalan sejarah, mau dari industri ekonomi kreatif, khas Salatiga batik semua ada di sini. Jadi silahkan kunjungi di Taman Wisata Sejarah Salatiga ya, ada di Tourism Information Center Salatiga di sini, di TWSS ya. Nanti bisa ketemu sama Mas Angga. Mas Angga, terima kasih sudah boleh berkunjung. Matur nuwun, semoga makin ramai Salatiganya, usianya ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salatiga punya kalender event ini. Kita lihat ya, Januari ada apa? Jajanan pasar, Popda, pelayanan Tera, pemantauan harga. Nanti ada pasar malam ya. Oke. Februari apa? Jajan pasar lagi. Porda. Ini sampah. Maret pasar malam, Dianaria, wayang, musik, apa meneh kuwi. Hari Buruh. Tera lagi Festival Kuliner Nusantara. Lah iki rame nih. KSW itu nanti yang mengadakan. Juni pameran investasi, hari lahir Pancasila, hari lahir anakku juga. Juli kirab budaya, wah lomba vlog, aduh, Semara Aircraft, hari anak. Agustus apa ya, HUT RI ya, jelas wayang kulit, peringatan Indonesia Raya. Oke, oke, karnaval OMB. Oke, sini kita seni cipta menu B2SA. Oke. November ya, kampanye gemar makan ikan. Wah, belum aku sini. Oke. Nah,
nanti Februari tanggal 12 Federal punya event. Apa itu? Ulang tahun Federal keempat tanggal 12 Februari. Jangan lupa ya para rawuh, ikut aja nanti kita kelenyer-kelenyer bersama. Info start finish nanti menyusul, rute menyusul. Pokoknya rame. Sementara sudah 300-an yang masuk yang daftar. Kamu yang belum, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa ya, hadiahnya sepeda Federal full bike. Oke, sehat bugar bahagia dengan wisata. Kororawo, sekian dulu ya kunjungan kita dari TWSS, dan tadi sudah lihat-lihat di mana Tourism Information Center. Kita ini mau lanjut, kita mau ngantar surat untuk event nanti ya, ini tempatnya takris. Sehat bugar bahagia.